bisa cara mudahnya cukup ketik aja. Misalnya gini, semua yang mengandung karakter Batavia Prosperindo Finance, ketik Batap aja dia udah langsung ngecari. Nah, tinggal ini dikonfirmasi lagi, benarkah ini biller yang dimaksud? Nah, dipilih, sama masukin nomor handphone sama ID pelanggannya. Kalau misalnya nomor handphonenya ada nggak Bu tadi? Boleh kita coba query? Payment nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Bu, di Mary aja. Klik lanjut Bu ya. Dia ada proses inquiry. Karena ini self service, customer sendiri yang memverifikasi datanya. Namanya benar apa enggak, nomor kontaknya dan lain-lain dengan. Nah, kalau udah oke, dia udah merasa bahwa ini benar dan ya, tagihannya, Ibu pilih lanjut aja. Lagi. Nah, nanti di sini ada kalau tunai, nanti checkout-nya berupa barcode, tinggal di payment di kasir, tinggal scan, bayar. Kalau non tunai, di sini masih proses develop, nanti disediain alat bayar di sini. Alat bayarnya berupa Isaku, tempat kita. Oh, iya. Aplikasi e-money-nya kita Isaku. Kita klik aja ya Bu ya, tunai lewat kasir. Nah, habis itu baru dibawa ke kasir ya. Ini bukan berupa alat bayar atau bukti ya, bayar. Baru dibawa. Ini harus dibawa ke kasir untuk dibayar. Nanti kasir tinggal scan, bayar. Ada masa berlakunya 30 menit. Oh iya. Dari sini kalau ke manual ya, dari sini. Ini ya, multi finance. Ibu cari ke kanan Bu, kanan. B dulu. Tapi ya, dia abjad sih Bu. Dari sini juga.